Oke, halo teman-teman semuanya. Balik lagi ya bersama gua Dustin. Di video kali ini teman-teman, akhirnya setelah sekian lama gua bisa upload video kembali ya. Nah, di sini gua pengen langsung aja main di Liga Battle ya, menggunakan Kaido Hybrid, makhluk terkuat di dunia One Piece ya. Oke, sebelum itu gua pengen ngeklaim event dulu. Lumayan nih 5 RD. Let's go. By the way, RD gua udah mau sampai 3000 nih ya, teman-teman. Sebentar lagi, Cok. Oke, dapat lagi. Let's go, langsung aja klaim. Kayaknya belum dah. Oke, 4 RD lagi menuju 3000. Sebentar lagi lah. Di sini langsung aja ya gua kasih lihat. Ini dia, teman-teman, kada loncat Battle of Monster on Onigashima Kaido. Punya gua udah level level 100 ya, udah gua sering bawa juga. Di sini gua pasangin medalnya Trio Kaido. Ini bagus banget ya untuk Kaido Hybrid medal ini. Di sini Kaido sih harusnya dibawa di era sekarang udah susah banget ya. Tapi nggak apa-apa, gua pengen match yang menantang, teman-teman. Walaupun susah juga nggak apa-apa ya. Oke. Okay. Nah, di sini skill satunya dia bakal loncat ke bendera musuh dari jarak yang paling jauh ya. Di sini skill tag-nya 1080. Ignore damage reduction. Ini sakit banget ya. Terus bisa mengurangi speed musuh juga 30% selama 20 detik ya. Di sini cooldown-nya 39 detik. Pas kita pertama kali mulai dia nggak langsung ready ya cooldown skillnya, teman-teman. Jadi nunggu dulu 20 detik. Nah, di sini skill 2-nya Kaido nyembur, skill tag-nya 528. Dan ada tambahan damage ya 5000, ada knockback efeknya juga lagi. Di sini yang paling penting bisa ngasih recovery block ke musuh ya selama 45 detik. Bayangin, musuh kalau udah sekarat nggak bisa dapetin darah ya, mau gimana pun caranya selama 45 detik. Gokil banget ini skill 2-nya. Oke, cooldown-nya 29 detik ya. Langsung aja teman-teman. Udah gak sabar gue pengen bawanya Kaido Hybrid. Let's go. Gue menuju dulu ke dalam matchnya ya. Let's go. Oke, di sini gue sudah berada di dalam matchnya, di stack Thousand Sunny ya. Ada yang bawa Roger Runner lagi. Oke, Zoro juga ada, sama defendernya 2 Luffy Gear Pipe dan juga 1 Relic, teman-teman. Oke, tim lawan lumayan keras ini ya. Let's go, let's go, let's go. Harus serius gue nih. Let's go, jangan takut. PD, PD, PD. Tinggal main objektif aja. Nih di tim lawan juga ada yang bawa lagi Kaido ya, sama kayak gue. Let's do this, PD banget ini Roger. Belum tahu gue siapa kali ya. Langsung aja gerak. Gue pengen langsung ke atas ya, ke bendera B nih. Santuy, santuy, santuy. Bisa ini menang. Gak jelas banget kan, kok bisa kena sih anjir gue di sini. Aneh cok. Lolos gue, lolos, santuy. Dapat gue darah. Sia-sia dia tadi ya, ngasih efek. Ngapain, makanya Zoro. Batu lo sama Kaido. Oke, gak ada yang jaga benderanya, aman aja. Enak banget kalau kayak begini. Dapat gue bendera utama. Oke, langsung aja. Sabar dulu ya teman-teman. Di sini dulu. Santuy, santuy, santuy. Ini ada si Zoro juga gak takut gue. EZ anjir ngelawan lu Zoro. Kabur lagi ya. Kesempatan ini daripada gue di lock. Dapat lagi gue. Oke, enak banget di ujung. Luffy ya buta gak bisa ngeliat map. Ya, Luffy Gear 5 gak bisa ngeliat map teman-teman. Orang gue di sebelahnya. Ya elah, buru-buru mau ngasih damage. Gua ambil lagi nih yang ujung. Kesusahan, kesusahan loh sama Kaido Hybrid gua ya. Dapat gua. Zoro mau naik nih. Sabar lu. Kabur lagi aja ya. Nggak usah dilawan. Dapat lagi gua benderanya. Lihat ini, gua udah capture berapa bendera anjir? 5 bendera ya. Dapat lagi bendera utamanya. Pretelin gak sih? Oke. Walaupun keambil lagi nggak apa-apa, seenggaknya mencoba. Oke, is dead Kaidonya. Anjir. Kalau lolos enak bener ini. Sorry Zoro. Oke, kabur lagi ya ke bendera atas. Gua ambil lagi. Kesusahan pastinya Zoro ngejar gua mah. Ada yang mau kesini. Luffy. Oke, 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 oke. Timing gua kurang pas ya. Wajarin teman-teman. Anjir. Kena combo juga lagi. Bendera malah kalah anjir, padahal udah ngambil banyak banget gua. Sabar, sabar. Kena lo, kabur. Sorry, sorry, gue tinggal.
Oke, nggak apa-apa Zoro. Bagus lu ya, ngelepas biar gue yang ambil. Soalnya dapat darah juga gue. Oke, sabar dulu. Lihat keadaan ya, santuy. Di sini aja. Aduh, kena lagi gue, apes banget. Aduh, Roger gimana sih lu? Sabar. Bisa ini menang satu aja, orang udah unggul ya. Oke, bendera utamanya. Nice, dapat gue. Oke, sia-sia dia datang. Sabar, ini sembur dulu. Kena kan? Masih di dalam bendera gue, santai aja. Ya, ready lagi cooldown. Langsung aja tinggal ya, biar gue Kaido. Itu ujung aja, ujung. Oke, slow aja. Pixwin gak sih ini? Udah kayak begini Pixwin gak sih? Ini bisa lagi gue ambil nih. Ah, gue ratain dulu. Anjir, kenapa bukan Roger Attacker sih yang kena? Oke, nice game. EZ win. Lihat ini baik-baik, is dead. Let's go, Kaido hybrid nih bos. Guncangan terakhir itu ya. Mantap, mantap. Dapat MVP tanpa mati main Zero Dead. Capture 10 bendera gue. What? Kill 2 orang ya. Runner sejati nih bos. Ngalahin orang yang bawa Roger teman-teman. Capture benderanya. Udah kurang juara apa lagi nih ya. Kada loncat. Musuhnya juga udah lumayan keras lagi nih padahal. Oke, masih bisa menang gue. Nice banget. Di sini langsung aja ya, gue lanjut lagi aja. A few moments later. Oke, di sini gue sudah berada di dalam match lagi. Kali ini di Stack Ruins of Sandora ya teman-teman. Ada lagi yang bawa Roger di tim lawan 2 orang. Defendernya Luffy Gear 5 lagi. Ada juga lagi Zoro. Tapi inget ya, PD. Orang gue habis menang lawan karakter kayak gini tadi. Ini dia tim gue. Ada yang bawa Albert. Kita lihat ya tim lawan. Rogernya, wah anjir udah level max dua-duanya. Kita emot-emotin dah. Jangan takut, gue bisa dapat MVP nih. Gue bantai lagi nih match yang kedua teman-teman. Nice Roger, let's go. War emot dulu kita sebelum mulai. Jangan takut ber. Let's go. Nih gue bakal main kayak tadi aja ya, objektif bendera teman-teman. Kelamaan lagi mulainya nih. Oke, sambil nunggu. Langsung aja gue bakal menuju ke bendera kedua dulu ya. Ambil bendera kedua dulu. Ke tengah nanti aja. Roger selalu cepet banget cok kalau mau lari dia. Dia malah kesini ternyata. Ya gak kena. Ayo. Aduh skill anjir jabanin. Oke, gol di Roger gak bisa apa-apa. Sabar. Udah ada Luffy kan. Kabur dia. Langsung aja gak sih loncat cok ke bendera utama. Sambut. Kena damage lumayan. Ambil bendera dulu. Aduh, besi keteknya malah ngelok ya kena gua. Sabar. Aduh, kami nari dah. Slower. Rata ini ber, biarin. Nah, rata di habis ini. Timing paling mematikan. Lah kok belum mati sih Nami? Oke, daripada kena bajranggan ya. Nami anjir nggak mati, gua sembur. Ayo lu kena blokil. Percuma ngambil daging. Roger is dead aja. Dapat lagi gue bendera nih. Oke sabar. Aduh, nggak bisa menghindar gue ya. Nggak ada skill apa-apa. Nggak apa-apa. Santuy aja, masih ada kesempatan. Luffy kalau mau mah gue kill ini. Kalau gue mau ya. Nah is dead dia. Anjir. Sabar. Oke, aduh, di combo gue sama Sengsret ya. Untung belum mati. Sabar dulu. Hilangkan haki stat lu. Ya mati gue. Oke, masih ada kesempatan. Rata lu berdua. Sorry, jangan macem-macem ya. Udah gue perhitungkan itu. Rata. Macem-macem sama Kaido. Kalian bisa lihat itu ya. Padahal harusnya kalau gue pakai skill 1 tadi, gue ke bendera paling jauh. Tapi malah loncat di tempat. Itu life hack ya. Oke, ngapain. Sorry Jer. Nice Luffy, GG. Saatnya mundur dulu ya. Sambil ngelihat keadaan di map. Jebret. Anjir gak kena lagi. No. Oke. Gak apa-apa teman-teman. Sengaja mati. Kampretos Luffy ekstrim. Aduh, kok dia bisa sih ya. Timingnya pas banget. Udah nungguin anjir. Gak apa-apa, masih unggul bendera ya. Slow. Bentar lagi gue bangkit kembali nih. Kill lah itu WB. Masa gak mati-mati sih. Iya elah WB. Nah. Oke, nice. Bener tengahnya sekarang diambil ya. Sabar. Bantu. Jangan sampai kelepas WB.
Sabar WB, ada gua. Hanya gua yang bisa nge-cancel knockback efek dari skill 2 ya. Oke WB, jangan keluar bendera WB. Ya elah, kambil dah. Ya pick sini mah. Anjir nih Roger nih. Oke kabur dulu ya. Nice, kena Lupi Extreme. Kali ini lu gak bakal bisa. Anjir, I'm the king bro, is dead. Tadi lu hoki doang bisa ngalahin gua. Udah ini jadi penentu kemenangan. Gak bisa deh. Sabar ya, sabar ya. Ngapain Seng Shred? Nih kena nih Seng Shred sama gua nih, semburan nih. Susah sih di lock ya. Malah ke Luffy kan. Oke gak apa-apa deh, yang penting tetap menang ya. Oke nice banget. Tim gua juga lumayan GG nih, mainnya objektif. Aduh gak dapat MPP lagi gua sekarang ya. Oke lihat, gua capture 2 bendera, ngekill 4 orang sama ngisi bendera sampai penuh sekali. Udah lumayan ya berkontribusi nih untuk mendapatkan kemenangan. Juara parah. Menang lagi. Kayaknya bisa ini gua dapat win streak ya bawa Kaido. Huh? Masih enak ternyata teman-teman. Kalau ketemunya Luffy ya, paling kalau ketemunya WB baru agak susah sedikit dah. Ini ketemunya defendernya Luffy doang ini, makanya gua masih enak ya ngambil-ngambil benderanya. Oke langsung aja lah, di sini gua gaskan lagi aja ya, nggak usah lama-lama. Let's go, match yang ketiga masih di stack yang sama, gaskan lagi. Oke, gua harus menang lagi nih ya. Di tim gua ada Bello Betty, Seng Shred sama Roger. Lumayan enak nih. Tim lawan sih ada juga ya yang bawa Roger, tapi nggak apa-apa, nggak takut gua. Pede lagi, let's go. Kaido hybrid nih bos. Udah menang 2 kali, harusnya gue bisa ya ini menang lagi. Ada yang bawa Izo lagi, enak banget nih Izo, gue jadiin Samsak ya. Kita emot-emotin. Langsung aja. Seperti biasa, gue bakal ambil bendera kedua ya. Abis itu baru udah lihat keadaan. Kalau bisa gue langsung ke bendera C aja nih. Oke, ambil dulu. Langsung jar, dapetin jar. Oke, nice banget, Izo kena combo maut. Oh, langsung disambut sama Seng Shred. Dapat gua tengahnya. Mana. Awas. Gua hilangin. Api step doang kan. Hilang sekejap. Sabar dulu. Is dead dia. Sorry Seng Shred. Kaido nih bos. Langsung aja kita kesini. Awas jar. Bahaya itu Odin. Nih gua sambut ya. Anjir gak ada yang kena lagi. Gak apa-apa dah. Awas. Kena lagi. Penuh lagi tapi. Sorry banget Kit. Dapetin jar. Roger gimana sih, nggak sempet ngambil bendera dari tadi. Nih gue kesini dulu aja ya, ngebantu Bello Betty. Slow. Oke, cancel dia pokoknya. Sabar. Oke Roger. Ya kena gue. Anjir, udah manfaatin tiang padahal. Oke personal dia. Untung nggak langsung mati gue. Lihat lu ya jar ya, pala batu jar. Bentar lagi gue timbos lo. Oke kabur dulu aja. Kena kan dia. Sabar. Oke bendera A nya bisa gak sini gue ambil. Oh dateng dia kesini cowo Roger. Sumpah pala batu anjir. Di life hackin gue anjir. Terhalang tembok kena. Aduh. Lupa gue teman-teman. Bisa di life hack ya skillnya si Roger kamusarinya. Aduh pusing pala Otto ini. Tapi inget ya, alur permainan masih panjang. Mana bisa musuh menang cepet. Lihat nih. Pede banget kali ya pada gue menang cepet. Mimpi anjir. Aduh, please, ambil cowok, tengah cowok. Ayo dong, nice. Hampir aja. Oke, masih bisa ini gue epic comeback ya. Silau. Sabar dulu. Gue ke bendera kedua dulu aja ya. Ambil lagi yang tengah, kampret. Untung aja pas banget ya, ketutup ya. Oke, ini dia penentuannya. Kalau mau jadi pemenang. Awas. Odin pala batu ya. Gue tinggal, Den. Oke, ke blokade aman aja. Luffy-nya ngelihat, gua dodge lah. Ayo. Anjir, kenapa kecepetan sih? Sumpah dah aneh banget gua, Cuk. Perfect dodge-nya ya. Harusnya gampang kayak begitu. Oke, tetap dapat gua, tetap dapat. Sorry Luffy. Oke, Kaido hybrid ini, Bos. Percuma dia. Oke, gantian. Ya macam-macam ya, tinggal lagi aja. Oke, dapat lagi gua bendera D-nya. Sorry, Den. Kalau kayak begini sama aja tukeran sih. Aduh, tengahnya tuh harusnya ambil. No, ente dah. Oke. Fix. Bakal kalah ini ya. Anjir, 5-0 dong, anjir. Cuman beda waktu aja ya. Malah makin lama. Harusnya tadi gue kalah aja deh. Biar kalah cepet. Kampret. Oke, seenggaknya udah berusaha ya.
Tadi gue ngiranya masih bisa epic comeback teman-teman, nggak taunya kagak, nggak ada perubahan, tetap kalah ya 5-0. Oke, nggak apa-apa. Ini gue udah lumayan, padahal mainnya lihat capture 5 bendera, udah lumayan banget cok. Meretelin bendera tim lawan ya, paling banyak lagi gue ngambil bendera. Tapi mau gimana, tetap aja ya, nggak ada yang jaga bendera tim gue nih. Mainnya pada nggak objektif. Oke, langsung aja lah, di sini gue gaskan lagi aja ya, gue pengen main sekali lagi teman-teman. Oke, ini last match ya. Semoga aja gue bisa menang. Let's go. Reset. Lupakan match yang sebelumnya. Pede lagi. Ini tim gue sih GG ya. Ada yang bawa Whitebird, Roger juga ada. Harusnya enak ini, seimbang ya sama tim lawan. Oke. Ini dia tim gue teman-teman. Total powernya 180.000. Dua defender ya, sama Kaido Dev nih. Tim lawan ada yang bawa Seng Slenge. Oke. Let's go. Kita emot-emotin. Nice Luffy. Lihat lu ya kalau ketemu gua. Ini menantang nih karakter tim lawan nih. Kayaknya gua bakal susah seperti yang gua bilang ya. Ada Whitebird soalnya. Paling Whitebird bisa dikalahin sama Roger doang ini. Ayo dong, mulainya lama banget cok. Dari tadi nunggunya nggak cepet ya. Ayo ready. Nice. Gaskan. Langsung aja. Gue bakal ambil bendera B seperti biasa. Kalau main di sini gue ngambil bendera kedua dulu ya. Ada yang mau nyambut ke gue kayaknya nih. Ya elah Seng Slenge. Ya elah, gak ada damage aja pala batu. Kenal lu ya abis ini lu ya. Pede. Jangan songong ya Seng Slenge. Dia masih ada Konosenso. Udah duelin aja gak sih, jangan takut. Sorry, besi ketek semburan Lasit. Kena dia. Luffy nggak nyampe. Sorry. Dah, di sini gua aja ya. Ke tengah aja ya teman-teman, sekalian ngisi bendera nih. Selama Whitebird-nya lagi di bendera kedua musuh. Sekalian objektif, cok. Ya, Ella Roger kayak dijapu gua. Oke. Masih hidup gua, aman aja. Kalau udah kayak begini tentu saja harus kabur lah. Sabar. Oke, Roger kena lu. Sabar WB. Nunggu tim bos gak sih? Nah, daging-daging. Jadi ambil Seng Shred. Untung ngerti dia. Lumayan ini darah ya. Oke, penuh lagi. Sambut. Dapat gue bendera E-nya. Gak ada yang jaga. Aman aja. Kosong, free. Oh, datang dia. Keburu gak sih tetap? Keburu lah. Ini Relic bisa mati sama gue nih. Sabar. Relic. Oke, tinggal Yamato-nya. Gak takut gue mefek crossbat, cok. TB nak. Anjir, Seng Slenge cok, pala batu ya. Sabar, 5-0 ini Ezreal cok. Oke, masih dalam bendera. Ya, udah fix win. Gak ada yang bisa nge-kill gua. Aduh, gak keburu. Slow. Nice banget anjir, untung aja masih ada Seng Shred ya. Gak bisa dia ngambil bendera. Itu semua karena rotasi gua ya, yang ngambil bendera utama teman-teman. Jadi bisa menang cepet nih, gua bayar kekalahan di match yang sebelumnya. Let's go. Capture 2 bendera, nge-kill 2 orang. Lumayan lah ya. Main 4 kali, menang 3 kali teman-teman. Cuman kalah sekali. Udah lumayan GG nih bawa Kaido Hybrid. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu aja konten gameplay menggunakan Kaido kembali. Semoga kalian terhibur ya. Sorry banget sekali lagi gue baru bisa upload video sekarang ya, karena kemarin channel gue kena teguran ya. Jadi gue baru bisa up sekarang teman-teman. Oke, ditunggu next konten dari gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.